Halo, jumpa lagi dengan Able. Masuk servisan Asus. Asus apa ini? X441M. Colok PSU. Sudah colok PSU ya. Lampu tidak hidup. Lampu tidak hidup. Ampere. Ampernya begitu tadi. Kita akan bongkar dulu. Biasanya kalau tidak keyboard ini rusak, ya antara IC charger atau gate 1, gate 2. Kita akan bongkar dulu, lepas dulu keyboardnya ini, kita lepas dulu. Siapa tahu hanya keyboardnya aja yang rusak. Oke, sudah dilepas bautnya. Kita coba lepas dulu keyboardnya. Keyboard kita lepas. Langsung menyala, guys. Langsung menyala fix otomatis. Yang rusak adalah keyboard. Keyboardnya yang rusak. Jadi solusinya harus ganti keyboard. Oke, sekian video saya. Semoga bermanfaat. Salam solder.